Ayo. Tahu. Kita sahur bareng, sahur bersama, gratis. Ayo silakan. Gratis, ayo, gratis. Makan. Enggak usah sungkan. Tinggal makan aja udah dibangunin malah marah-marah. Bukan itu, Pak Deddy. Jangan dong. Udah saya jarang baik sama orang begini, takutnya ada maksudnya. Iya, ini kita udah baik-baik tuh nyiapin makanan, dibangunin malah pada marah. Diamnya tahu enggak? Aku tuh ya tadi sebenarnya lagi mimpi mau balikan sama mantan. Wow. Tapi pas dibangunin enggak jadi balikannya. Tuh kan, Sel. Iya. Kalau nggak di sini. Iya. Ya lu dengerin gua. Lah ini dari tadi dengerin. Ya udah, nih bukain. Lu bukannya pegangin lu? Lah iya, tadi mau dipegang nggak mau. Oh iya, gua yang bilang nggak mau ya? Lah iya. Oh iya. Sahur, makan dulu makan. Wah, iya. Ayo sahur bersama, yuk makan yuk. Ayo makan yuk sahur bersama. Makan. Ayo. Makan dulu makan sahur. Orang tua pakai dijegal. Bareng kok malah ngajak berantem. Ya, tapi baik-baik dong kalau nyuruh sahur bareng dong. Lah apa iki sapa? Sampean ki sapa kok ngerti-ngerti? Aku. Hah. Ya ora apa-apa. Apaan ora apa-apa? Sopo itu siapa? Oh, heeh. Kenalkan ya. Sopo? Aku nih. Entar dulu dong, Sopo Jarwo. Mati lampu nyalain lilin. Tak. Jangan suka dimacem-macem. Ngomong lu bisa diem gak? Sabar. Orang mau pantun. Ya mati lampu. Mati lampu. Nyalain lilin. Iya. Gak ngerti. Mati lampu nyalain lilin. Mati lampu kan lu matiin. Dia harusnya diem nih. Lu yang gak bisa diem. Ntar dulu. Ya buruan. Ya makanya ini. Hari ini bagus banget makeupnya ya. Apa emang udah tua begini? Kira makeup kan sama. Pak, tenang-tenang jangan marah-marah kalau bapak marah-marah. Lampu bukan jalan-jalan, matiin lampu. Ya, matiin lampu. Jalan-jalan, mati lampu. Mati lilin mana? Nah ya, lupa deh gua. Lupa. Nggak jadi gua pantun. Sabar. Kita mau denger. Saya ini adalah partner dari Maen. Cakep. Bukan pantun. Sabar. Tadi pantun. Giliran dicakepin marah. Tadi gua pantun lu kacauin. Gua ngomong biasa lu cakepin. Artinya? Bukan. Maen bilangin saya ini siapa? Maen. Ini gua mau bikinan ini nih buat nanti buat yeah, pacaran. Iya. Pacaran. Berdua menutup pacaran kali. Kemarin malam minggu ini tukar-tukaran obat kolesterol kan? Kalian tadi sore ke puskesmas bareng cek darah. Kemarin. Bapaknya ini habis foto. Bapaknya Yasin gak? Jangan macem-macem loh. Gue sama dia baru aja foto berdua. Foto ronsen loh. Foto ronsen. Lagi norak banget. Ngotot mau foto ronsen minta pakai jas. Gak ngaruh. Lu yang norak. Foto ronsen pakai jas. Yang gak aja. Yaudah. Kalian tadi udah sahur bareng kan? Udah makan kan? Ya, Bu. Nah, ya udah makan berarti. Udah kenyang? Eh, saudah kita ini kan. Saimah. Sok kenal lu saudah.
Kita berdua lah teman partner bisnis. Kita mau buka bazar ya. Iya, kita mau buka bazar. Pokoknya jangan diganggu ya. Yang sudah makan pokoknya besok harus beli di bazar saya ya. Iya nih. Aku buka bazar. Apa gue bilang kalau bukti gue baik pasti ada maksudnya. Gak usah sok nyanyiin bazar aku ya. Aku mau buka, kamu ikut-ikutan buka ya. Siapa yang nyanyiin? Orang mau bikin buka bazar emang gak boleh. Ini kan ya tapi kan kenapa? Apa? Apa? Pokoknya besok harus beli di bazar saya ya. Tapi gimana mau beli bazar saya? Thr aja belum turun dari Pak RT. Hah? Thr belum turun. Masa sih? Iya. Pak RT-nya pelit. Oh. Ya minta lah Pak RT. Lagian Budi ngapain bikin bazar-bazar? Abi kesulitan. Bib. Aman, Bib. Abi ini biar rusak rongga. Enggak. Kita tanggung jawab, Habib. Ya Allah. Nih, Bib. Pak, jangan berisik dong, Pak. Nih. Dari tadi. Ini kan gangguin orang tidur. Baru datang udah diomelin. Islim enggak nih? Dari tadi kencang suaranya enggak diapa-apain. Pak, saya dengarnya suara Bapak. Padahal ya, berarti lebih kencang dari saya. Apa aja? Gini-gini, ketangkep. Ini Pak mau nyanyiin bazar saya. Lagian ya, kakek saya tuh kalau ya, sahur gitu diem di rumah aja. Masa Bapak teriak-teriak? Iya, tapi kalau bisik-bisik gak kedengeran orang lain. Iya, ya tapi jangan ganggu. Gak boleh gitu. Ini siapa Bapak lo? Bukan. Yang tinggal di Condet bukan? Gak semua orang Arab tinggal di Condet. Biar nanya dagangin deh. Ada orang Condet. Condet. Ini berdua pacaran parfumnya sama. Sama-sama minyak angin. Sama dia. Tadi gue sama Bude sayang ributin masalah bazar, sama-sama mau buka bazar saing-saingan. Masa gue kagak boleh buka bazar di sini, dia aja tuh. Tapi kan saya duluan, ngapain ikut-ikut buka bazar? Iya. Kan emang saya. Ngapain lu ikut-ikutan buka bazar? Lu kan bareng sama gue. Bapak nih. Ya pada berantem jadinya. Kok jadi ada keributan di sini? Iya, pokoknya bangunin sahurnya yang tertib dong, jangan sampai mengganggu. Iya, Bib, coba kasih iya, tahu. Iya kan bangunin sahur kan ibadah kan? Bener. Bangunin orang sahur, tapi jangan sampai mengganggu gini dong. Iya, Beb. Bib, kasih tahu apa hukum? Bib, jadi serem. Bib. Orang gua manggil Habib, Beb. Saking sayangnya sama beliau. Iya, sayang. Iya, iya. Habib. Bib, apa sih Bib hukumnya orang tua yang malam-malam bawa-bawa sayur gini? Ada hukum. Hukumnya ada, iya. Masa saya dititipin sama dia tadi sama Mak En. Ya hukumnya ya berat kalau bawa sayur. Ya berat kan. Ih kok maksudnya gitu ya? Arti kagak lo maksud gua. Iya sayuran dicokot lempar gitu. Saya mau pergi dulu mau belanja dulu ya. Sama siapa? Sama Mak En dong.